بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله وإن يمسسك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Ketika saya dan teman-teman youtuber yang lain mengangkat video berkaitan dengan bacaan Al-Quran Habib Umar Al-Hafidh, subhanallah, reaksinya luar biasa, baik di kolom komentar maupun ya teman-teman youtuber yang menanggapi video kita. Akan tetapi sayang seribu sayang teman-teman, keluar dari jalur yang semestinya mereka mengkritik kita terkait dengan kritikan kita terhadap bacaan Al-Quran Habib Umar Al-Hafidh, justru menuduh kita menebarkan kebencian terhadap Habib Umar Al-Hafidh. Bahkan tidak tanggung-tanggung kita dituduh mencaci maki Habib Umar Al-Hafidh. Dan karena tidak terima bacaan Al-Quran Habib Umar Al-Hafidh dikritik, maka muncullah berbagai macam jenis pembelaan yang menurut saya pembelaan ini sungguh luar biasa lucu dan imut-imut. Di antaranya menyamakan bacaan Al-Quran seorang pakar Al-Quran yaitu Syekh Muhammad Qurayim Rajih dengan bacaan Al-Quran Habib Umar Al-Hafidh. Lalu dikatakan, coba perhatikan apa bedanya bacaan Al-Quran Habib Umar Al-Hafidh dengan seorang pakar Al-Quran yaitu Syekh Muhammad Qurayim Rajih. Mari kita cek faktanya teman-teman. Yang kita nak tengok manusia yang memegang sanad tertinggi Al-Quran bercantum bersambung kepada Rasulullah SAW dan diiktiraf oleh seluruh ulama dunia antara manusia yang paling tepat bacaan Al-Quran di dalam dunia ini. Fadhil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا Nah itu dia teman-teman bacaan Al-Quran dari seorang pakar Al-Quran yang bernama Syekh Muhammad Qurayim Rajih. Sekarang kita cek faktanya, apakah benar sama bacaan Al-Quran yaitu Habib Umar Al-Hafidh dengan Syekh Muhammad Qurayim Rajih. Kita simak video dari Habib Umar Al-Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Itu dia bacaan Al-Quran surah Al-Fatihah dari Habib Umar Al-Hafidh. Saya yakin antum yang paham tajwid, yang sudah mempelajari Al-Quran makhrajul huruf, sifatul huruf, tahu kekeliruan dari bacaan surah Al-Fatihah Habib Umar Al-Hafidh. Yang pertama, Habib Umar Al-Hafidh membaca bismillah memanjangkan huruf lamnya dengan mengatakan bismillah, yang sebenarnya adalah bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi dipanjangkan menjadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bagian ihdinash shiratal mustaqim yang seharusnya mustaqim, huruf ta ya, tapi terdengar di situ bacaannya ihdinash shiratal mustaqim menggunakan huruf ta. Kemudian di bagian shiratal ladzina an'amta alaihim, huruf
hanya berbaris kasrah maka dibaca siratal ladzina an'amta alaihim. Akan tetapi pengucapan Habib Umar siratal ladzina an'amta alaihim. Coba antum perhatikan siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim. Huruf mim di situ sukun akan tetapi ditahan oleh Habib Umar Al-Hafiz. Jadinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ kekeliruannya teman-teman. Lalu dari mana dikatakan bacaan Syekh Muhammad Qraim Raji sama dengan bacaan Al-Qur'an Habib Umar Al-Hafiz. Akan tetapi sekali lagi teman-teman, ini kita hanya mengkritik bagian bacaan Al-Qur'an. Jangan melebar ke mana-mana. Nah, kita tidak mengkritik bagian yang lain. Nah, sekarang coba kita dengarkan bacaan Al-Qur'an Habib Umar Al-Hafiz di tempat yang lain. Coba antum perhatikan. قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فلنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله أكبر. Lalu dari mana dikatakan bacaan Habib Umar Al-Hafiz sama dengan Syekh Muhammad Qraim Raji? Mungkin dikatakan sama karena mungkin Syekh Muhammad Qraim Raji tidak menggunakan irama dan hampir mirip irama yang digunakan oleh Habib Umar Al-Hafiz. Ketahuilah teman-teman, Syekh Muhammad Qraim Raji sedang mentahsin para jamaah, sedang memberikan pelajaran atau pengajaran bagaimana cara pengucapan yang jelas pada surah Al-Fatihah. Tentu saja teman-teman tidak menggunakan irama, dan ini memang biasa metode di pondok-pondok santren, yaitu ketika mentahsin murid-muridnya tidak menggunakan irama, dan ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Qraim Raji. Lalu disama-samakan bacaan Al-Quran Surah Al-Fatihah antara Habib Umar Al-Hafiz dengan Syekh Muhammad Qraim Raji. Ya, anak serahkan kepada antum, silahkan antum nilai sendiri apakah benar bacaan Al-Qurannya sama dengan Syekh Muhammad Qraim Raji. Buktikan ada tidak di video ketika saya mereaksin video Habib Umar Al-Hafiz terkait dengan bacaan Al-Qurannya, tunjukkan sedikit pun kalimat caci makian di situ, dan Anda akan pertanggungjawabkan apa yang Anda katakan, yang Anda tuduhkan kepada kami. Yang kita kritik bagian bacaan Al-Qur'annya, kita tidak menanggapi hal-hal yang lain. Dan ketika Anda atau Anda mau menanggapi kita, Anda fokus di kritikan kita terhadap bacaan Al-Qur'an Habib Umar Al-Hafiz. Jangan keluar dari jalur, bahkan menuduh kita membenci Habib Umar Al-Hafiz, mencaci maki atau bahkan menebar kebencian. Anda akan bertanggung jawab. Tapi terima kasih atas tanggapannya, dan saya juga sangat berterima kasih atas komentar-komentar yang sangat-sangat indah di kolom komentar. Justru ini membuka mata saya, oh ternyata seperti ini kualitas sebagian dari pendukung Habib Umar Al-Hafiz. Saya katakan sebagian, tidak semuanya. Jangan diplesetkan lagi ya. Jangan diplesetkan lagi.